Pemirsa, pernyataan yang diungkapkan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Amran mengatakan membantah adanya penarikan traktor di Ponorogo, Jawa Timur. Traktor yang sudah diberikan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo diangkut untuk didistribusikan. Dilansir dari situs Forum Hijau Indonesia 15 Maret 2015, usai kunjungan Jokowi, sebagian besar traktor dipajang di pinggir jalan Raya Jetis Ponorogo. Kemudian ratusan traktor itu diangkut sejumlah truk. Amran menegaskan pengangkutan itu adalah bagian proses distribusi ke seluruh wilayah Jawa Timur. Proses distribusi memakan waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Pemerintah berjanji akan memberikan bantuan traktor sebanyak 41.000 ke seluruh Indonesia. Pada bulan Februari kita serahkan, sekarang sudah diterima. Termasuk Ponorogo sudah terima 207 traktor sampai hari ini. Sudah terima, petani sudah gunakan. Nah, traktor ini kita distribusi, tentu diangkut dong ke 24 kabupaten, kemudian ke kelompok taninya. Sekarang sudah terima. Traktor yang sudah didistribusi sampai dengan hari ini sudah 30 ribu unit. Kemudian kemarin ada bertanya, Pak, kok diangkut? Iya, memang diangkut karena akan didistribusi ke seluruh kabupaten.